السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء ملين ثم أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من مشارك الأرض إلى مغاربها برها وبخرها خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشائخنا ومشائخ مشايخنا ونحص الحسوس إلى حضرة روحي شيخ أحمد بن علي بن حجر على وشيخ عبد الكريم وشيخ أحمد مرزوقي وشيخ مخرس علي وشيخ أحمد إدريس مرزوقي وشيخ ما يه مخرس وشيخ عبد العزيز منصور وشيخ مفتوح بستول بير وشيخ مسوم جوهري ثم إلى حضرة روحي شيخ منصور أدران وشيخ كرماني أنور وشيخ عبد الملك صافي وشيخ عبد الملك باخري وشيخ حليم سمسوري والشيخ حليم الدرمودي والشيخ بما سبرايوكي والشيخ إمام سبرامو والشيخ إلهم ناظر والشيخ والشيخ أحمد فوداري والشيخ مصطفى مصطفى ثم إلى حد روحي الشيخ مسروحين والشيخ عبد الحافظ سطاري والشيخ فرحان والشيخ معصوم والشيخ كسر ثم إلى حد روحي أمي هاجا سكون بنت أحمد وأبي أجي مسلم بكرسونو وأختي سيدة جويرة، وأختي سيدة عائشة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم <applause> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين باب صوم التطوع أي هذا تطوئي <applause> نرى عنه tentang puasa sunnah Wa manuhiya an saumihi wa malan bareng nuhiya kang den larang apa an saumi saking masani ma. Jadi bab ini menjelaskan tentang puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu sang Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune jin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku suila tentang apa jin Nabi an saumi Yaumi Arafata sangking puasa pada bulan Arafah, pada hari Arafah maksud saya. Faqala maka nuli jawab sapa Nabi yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Yukaffiru nglebur nglebur apa puasa pada hari Arafah itu asanata as ing satu hari al madiyata kang wis liwat wal baqiyata kang yang akan datang. Jadi puasa pada hari Arafah jadi pada hari Arafah itu tanggal berapa? Arafah itu. Tanggal tanggal 9. Jadi kalau tanggal 8 namanya tarwiyah itu ya. Jadi puasa pada hari Arafah itu akan bisa melebur dosa-dosa dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Wasuilan yang ditakut sahabat Nabi an-sawmi yaumi asyura'ah puasa pada hari asyura'ah Ashura itu adalah pada tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Faqala maka di jawab sapa jeng Nabi yukafiru sanatal madiyata yukafiru bakal kelebur apa puasa pada hari Ashura itu as-sanata ing satu tahun al-madiyata kang wis ke kering. Wasu'ilalan suila lan ditakoni sapa Nabi an saumi yaumil itsnaini saking puasa pada hari Isnin dalika tapi jin faqala mongko njawab sapa nabi dalika te mongko nomko puasa hari Senin iku yaumun dino tukang den lahiraken sapa ingsun fi ing dalam yaum wa bu'ith tulan den utus sapa ingsun fi ing dalam yaum diutus artinya diangkat menjadi rasul wa unzilan den turunaken apa wahyu alayya ing atas ingsun fi ing dalam hari Senin karena memang sebagai tanda kalau Rasulullah itu diangkat menjadi rasul waktu itu dikasih wahyu oleh karenanya wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu lima ayat pada surat Al Al-Alaq itu kalau melihat hadis ini berarti itu diturunkan pada hari Senin. Rawan cerita hadis semuslimum imam muslim. Jadi kalau kita melihat ini betapa besar faedah dari puasa-puasa pada hari-hari itu ya. Pada hari Arafah, pada hari Ashura, hari Senin kan itu. Yang menjadi perdebatan itu eh, Puasa pada eh, Tarwiyah kan itu Ada yang berpendapat bahwa hadis yang menjelaskan Puasa tarwiyah itu Hadisnya doaif kan itu Sehingga mereka tidak mau Melaksanakan itu padahal Yang harus kita pahami bahwa Rasulullah itu Biasanya kalau pada bulan eh, Dhul, Hijjah, Dhul Hijjah Itu sembilan hari pertama Itu beliau puasa kan itu ya Sembilan hari pertama Beliau itu puasa kan itu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka salah satu di antaranya pasti puasa pada tanggal 8 kan itu. Seperti itu. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari sing Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa Nabi man soma ramadana Thumma atba'u sitan min syawwala Kana kasyami dahri Manutai sabar yang kusama poso sabar man Ramadhanan yang bulan Ramadhan Thumma atba'u Fa thumma atba'ahu makonuli Ngetut ni Atau menambahi itu ehm, Sebab ehm, man hu'i bulan Ramadhan Sitan yang namin syawwal Sangin bulan syawwal Kana mongko'ono Mongko'ono Apa sawmiku kasyami dahri seperti puasa satu tahun. hadis sama Muslim Muslim. Bagaimana ceritanya kok ditambah enam kok bisa di, dianggap seperti puasa satu tahun? Karena sebagaimana sering disampaikan bahwa eh, amal baik itu setidak-tidaknya akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali. Kalau satu bulan kali 10 berarti seperti sama dengan 10 10 bulan. Nah sementara yang 6 itu kalau kali 10 berarti 6, 60. 60 kan seperti e, 2 bulan kan, berarti 10 bulan tambah 2 bulan berarti 12 bulan. Nah ngerti. Maka ini e, kalau kita pas syawal itu upayakan minimal 5, 6 hari ya pada bulan syawal kita puas, puasa. Walaupun menurut Uh, Imam Malik ya Imam Malik Imam Malik Imam Malik tidak berpendapat bahwa puasa pada sebu, uh, tu, enam hari pada bulan rom, uh, Syawal itu bagian dari uh, puasa sunnah bukan. Kenapa kenapa Imam Malik berpendapat seperti itu? Karena Imam Malik itu menemukan penduduk Madinah ya penduduk Madinah di mana wahyu itu diturunkan kan Rasulullah itu kan hidup di Madinah kan itu. Ternyata menurut yang dilihat oleh Imam Malik itu bahwa kebanyakan penduduk matina ketika bulan, pada bulan Syawal itu tidak puas, tidak puasa kan itu. Jadi itulah ajaran Islam itu ada perbedaan-perbedaan seperti itu kan itu. Dan kita nggak usah nggak usah kaget-kaget amat kan itu. Wa Nabi khudri sang Abu khudri radhiyallahu anhu, qalang Abu khudri qalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mamin abdin yasumu yawman fi sabidillahi illa ba'dallahu bithalika yawma an wajin nara sabayina kharifan. Mamin abdin orang, orang setengah sangking kau lo yasumu kang puasa sapa abad kang puasa sapa seseorang yawman in dalam satu hari fi all right. sabidillahi in dalam gulik ridhani Allah. Illa ba'da kecuali ngeduhakan sapa Allah Allah bithalika bithalika liyawmi kelawan mengkono-mengkono dinu an wajhihi saking arai saking badane si abed ngedakan teng ing dengan jarak berapa jauhnya sebaina kelawan pitung puluh apa nih hari jadi kalau ada orang yang puasa sehari puasa sunnah dalam rangka mencari ridha Allah itu bisa menjauhkan dirinya dari api neraka seperti perjalanan selama 70 tahun. Mutafakun alih, Aihada utai hadis iku mutafakun disepakati apa alaihiha hadis. Wa lafdu telafat iku li muslimin ketua imam muslim. Wa an Aisyah ta radiyallahu anna sayang Aisyah radiyallahu anna qalat gusabah Aisyah kana ono sabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yasumu puasa sabah Nabi hatta nakula hatta nakula sehingga ngucap ingsun la yuftiru botanate tidak puasa tidak kok bukan kok tidak tidak pernah berbuka gitu la yuftiru nggak pernah tidak puasa sama jenabi wa yuftiru lan tidak berpuasa tidak puasa sama jenabi hatta nakula sehingga ngucap sama kita la yasumu betenate puasa sama jeng nabi nah, ngotot jadi rasul itu kadang-kadang puasa terus kadang-kadang tidak kan itu nih <laughs> seperti itu Makanya nah, gak usah heran-heran amat kalau ada, ada, ya kalau ada orang yang kadang puasa sergep gitu ya, puasa Dawud, tapi kadang-kadang enggak -kadang kan itu ya, enggak usah kaget dengan itu. Wa itu lan orang ingsun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istakmalah halnya purna ke sebuah nabi syahrin siyama syahrin ing puasa satu bulan kotu babar pisan illa ramadhanan kecoba bulan ro ramadan jadi Rasul itu tidak pernah puasa penuh satu bulan kecuali apa bulan roh Ramadan wa maro'a itu lan urani ngali sapa yang seru yang kajing nabi fi syahrin yang dalam satu bulan aksara kang luwe ake minu saking syahr apa ni siyaman puasane fi syabana bandingi pada bulan syaban jadi kalau dihitung dari seluruh hari dari seluruh, dari seluruh bulan kan itu di luar bulan Ramadan pada bulan apa yang Rasul itu paling banyak melaksanakan puasa yaitu pada bulan Syawal Syawal seperti ya kayak kan, seperti pemanasan itu warming up kan itu ya ini karena mau mendekati mau masuk bulan Ramadan dilatih dulu pada bulan Syaban mutafakun alaih ay hadza mutafakun alaih ay hadza hadis hadisiku mutafakun disepakati apa alaih hadis sing nyepakati sinten al bukhari kali imam mus, muslim walau dilafati ku muslim muslimin imam mus, muslim artinya kalau walau dilafati muslimin itu lafat ini itu diambilkan dari sahih muslim. Ngaten. Wa Nabi radhiyallahu anhu sing Abu Dzar radhiyallahu anhu kala itu sapa Abu Dzar amarna perintahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah napa an nasuma ayen puasa kita minas syahri saking satu bulan salasa salasa ta ing telung dino rupane napa salah sa'asyrata pada tanggal ke-13 wa arba'at wa arba lan tanggal ke-14 wa khamsa'asyrata lan tanggal 15 dan puasa inilah yang disebut dengan ayyamul bid jadi itu adalah puasa puasa pada bulan-bulan purnama kan tanggal 13 14 15 itu kan rembulannya itu kan utuh kan itu kan itu itu jadi ayyamul bid Rawan cerita hadis sebab nasai Imam Nasai wa mentir dan tirbidi wa sahahal nyuhakin hadis sebab ibnu Hibban, Imam ibnu Hibban. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi la yahillu ora halal lil mar'ati kedue seorang istri apa antasuma yen to sapa seorang mar'ah seorang istri itu wa jaujuha hale utawi bojone si mar'ah iku syahidun sedang ada di rumah illa bi idnihi kelawan izinnya izinnya zauj jadi nanti kalau saudara pengen puasa sunnah, ini tidak puasa wajib ini ya, puasa sunnah. Itu harus mendapatkan izin dari suaminya kan. Kenapa kok seperti itu? Karena saudara itu melayani suami itu pahalanya jauh lebih besar dibanding apa? Dibanding berpuasa sunnah kan itu. Maka ini ngendikane Rasulullah, wanita itu kalau pengen masuk surga itu gampang kan itu. Apa? Melaksanakan tiga hal. Melaksanakan apa itu? Salat. Salat wajib. Puasa, puasa wajib dan yang ketiga adalah taat terhadap suami kan itu. Ini kan Ya, Niku nek gampang tapi dilakoni angel <tiberius> Tapi kalau mau diusahakan sakit lah. Maka ini saudara harus belajar untuk menjadi wanita yang salihah itu ya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang bisa membuat uh, keluarga satu rumah bisa tersenyum kan itu ya, bisa tersenyum senang. Walau tuh Bukhari <tiberius> itu Bukhari. dan Nabi Sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud ghairu ramadhanan ing saliyane bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan tidak perlu izin karena bulan puasa pada bulan Ramadan hukumnya adalah wa, wajib kan itu. Wa Nabi Sadal Khudri, sang Abu Sadal Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedurung jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha nyekas apa Nabi an syami yaumaini sangi muasani dua hari. Dua hari napa niku? Rupani yaumil fitri Yaitu pada hari raya idul fitri Wa yaumin nahri Dan pada puasa Yaumun nahri Idul adha ya, Idul adha si Idul fitri idul adha Pas hari pertama itu tidak boleh melaksanakan puasa Mutafakun alih Ayyadha mutafakun alih Wa annu baishah al saya Sayyid nubaishah al-hudhali radhiyallahu anhu Qalang ketika sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam mutasyrik utawi hari-hari tasyrik yaitu tanggal ke-11, 12 dan 13 itu iku ayamu aklin itu adalah hari-hari ma, untuk makan wa untuk minum wa zikrillahi azza wa jalla dan untuk di, memperbanyak zikir kepada Allah azza ka mulur sapa Allah wa jalla wa Allah. Rawan hadis sama muslimun imam muslim. Oleh karena itu biasanya setidak-tidaknya orang itu memperbanyak apa? Memperbanyak takbir kan itu. Jadi ketika Idul Adha sama hari tasyrik itu setidak-tidaknya kan kalau mau sholat itu biasanya orang takbir dan setelah sholat juga takbir kan itu. Jadi ya tidak hanya takbir ya, jadi minta apa sih memperbanyak zikir-zikir membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil kan itu. Ini adalah zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita perbanyak ya kita perbanyak ketika apa ketika ketika idul, idul adha sama hari tasyrik kan itu terus wan Aisyah ta Saya Aisyah wa Aisyata, Umar anhumma, ibn Umar radhiyallahu anhuma dan ibnu Umar radhiyallahu anhuma kalang itu sebab Aisyah dan ibnu Umar lam yurakh lam yurakhos fi ayyami tashrik ayu somna illa liman lam yajid al hadya lam yurakhas den beri kemurahan fi ayyami tashrik dalam tina tina tashrik apa ayu somna yang tak puasa usah puasa pada yang tak puasa yang tak puasa ni apa ayyami tashrik illa liman kecoba untuk orang lam yajid keunguranum semua man al hadya ing binatang kurban di, ini kalau kita melihat ini mestinya hari tasyrik itu masih ada yang diperkenankan untuk puasa itu. Siapa yang tidak mendapatkan daging kurban. Rawan yang terhadap sebal Bukhari Imam Bukhari. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kalang dia sabajing Nabi la takhusu orang nertemtoaken Siro kabeh lailatul Jumat ing dalam tino Jumat bi kelawan melaksanakan kiamul lail dengan melaksanakan sholat tahajud min baini layali saking antaranya pira-pira beng bengi. Walau tak khusu lan ojo ngususakan siro kabeh yau mal Jumat ing dalam tino Jumat bi kelawan berpu puasa min bainil layami ditimbang daripada sebagian dari beberapa hari. Illa ayyakuna kecuali yang yen ana apa shaim so iku fi shaumin dalam satu dina yasumu yasumu kang puasa kang puasa sapa ahadhum hu ing shaum uh, yasum kang puasa hu ing shaum apa sapa ahadhum salat sirra kafara wa hum roh, kape, mus, muslim kalau melihat hadis ini maka orang itu tidak boleh dia memilih puasa hanya hari Jumat sementara hari-hari yang lain itu tidak berpuasa sama saja dengan orang itu tidak boleh dia itu hanya tahajud ketika apa malam Jumat yang lain tidak kan itu Nggak. jadi makanya Rasul ngendika bahwa khairul umur adwa muha wa the sebaik, -sebaik, sebaik -baik, perkara itu adalah yang mudawama yang langgeng walaupun tak itu hanya sedih sedikit kan ngaten jadi itu tidak boleh kalau hanya orang itu hanya berpuasa pada hari Jumat atau orang itu hanya kiamulail hanya ketika malam Jum, Jumat. Mutafakun aleh. Wa anhu lan sang Abu Hurairah aidun halimane. Qala ngdika sabu Abu Hurairah qala ngdika sabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ojo poso temen sira ojo poso temen sapa ahadum salat sini ro kabe yaumal jumat ing dalam dina Jumat illa ayasuma kecoba poso sapa ahad yaumal ing dalam satu dina qablahu ing satu dina hari Jumat berarti hari Kamis Au atau satu dino ba'dahu Dalam sausai hari Jumat Jadi orang itu tidak boleh puasa Hanya hari Jumat yang diperkenankan itu Ya kemis sama Jumat atau Jumat sama Sab, Sabtu kan itu Mutafakun, Mutafakun alih Mutafakun sepatutnya hadis Wa abu hurairah idun halimane Anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sunni jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iku kolak dia sahabat jenabi Idang tasofa sya'bana falatasumu Idang oleh separuh apa bulan syabal mu puasa siro kape Jadi kalau uh, saban sudah mulai tanggal ke-15 itu sudah tidak perlu puasa kan itu Kecuali siapa? Kecuali memang orang yang tuh sudah terbiasa berpuasa Misalkan orang yang sudah terbiasa melaksanakan puasa Dawud kan itu Ya boleh diteruskan kan itu Boleh diteruskan Kalau yang tidak kalau hanya puasanya kadang-kadang ya, insidental dan itu tidak boleh setelah tanggal 15 Syaban. Rajah uh, hadis imam menganggap mungkar hadis imam Ahmad. hadis mungkar, hadis mungkar itu seperti apa sih? Hadis mungkar itu adalah hadis yang berkualitas lemah dan berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lebih kuat, itu namanya hadis mungkar. Kalau Shad itu sama-sama perawinya sama-sama siko. Jadi misalkan ada tiga, ada satu hadis dari tiga sanat kan itu hadisnya semana. Kok ada satu satu jalur yang yang matan hadisnya itu berbeda, maka itu disebut dengan hadis syad, Manakala apa? Manakala seluruh perawi dalam sanat itu adalah siko. Fi, Jadi itu bedanya antara shad sama mu, mungkar. Wanis Soma binti buser sangin Soma binti Busur, radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kolak di sabtu Nabi. lata sumu ojo puasa sirokape, yau mas sabti ing dalam dinosab sabtu, illa fi ma kecebek dalam waktu, uf uf turi do kang wes dan fardu akan, apa sab malaikat mengatasi sirokape. Fa ilam yacid mau kaje toran musabahatu, karo jenokarokape, illa liha inabin illa liha inabin kecuali eh, krono kulit anggur inabin krono kulit anggur auuta syajaratin utawa atau kayu ne falyam falyam fal mongko ma mau huma ing ing, ing kulit anggur atau kepada eh, kepada kayu kayu itu jadi ini ini artinya apa bahwa Orang itu tidak boleh berpuasa Pada hari Sabtu itu tidak boleh Kecuali apa? Dia tidak menemukan apa-apa Sampai kulitnya anggur itu dimakan aja tidak ada kan itu Kalau sudah tidak ada apa-apa ya itu bolehlah puasa Kenapa kok tidak puasa pada hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu biasa dipasani oleh siapa? Orang Yahudian itu Dan Rasul tidak suka menyamai apa Menyamai orang agama-agama lain kan itu Jadi kita diminta untuk berbeda Contoh dengan Kenapa laki-laki oh, muslim itu disunahkan memanjangkan jenggotnya karena waktu itu orang Yahudi itu yang disukai tidak memanjangkan jenggot tetapi memanjangkan ku kumis agar tidak sama dengan orang Yahudi maka dipanjanglah lajing jenggotnya nah, sekarang orang Yahudi jenggotnya juga panjang kan itu jadi kalau saudara lihat tokoh-tokoh dunia itu yang orang-orang Yahudi itu jenggotnya panjang-panjang kan itu kalau sudah seperti itu gimana kan itu apakah yang di, yang diambil itu adalah inti dari 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 sunnah Rasulullah itu esensinya ataukah ataukah apa, apa uh, wujud konkretnya kalau wujud konkretnya harus berjenggot kan, itu tapi karena sekarang tadi orang-orang eh, Yahudi juga berjenggot terus bagaimana Muslim itu kan itu kan, Rasul hanya pengen tidak sama gitu aja kan itu jadi seperti itu walaupun hmm, salafi atau Wahabi itu berpendapat memanjangkan juga, katanya wajib kan itu katanya wajib tapi pendapat ini tidak kuat lah tidak kuat oke wa yaumal ahad ladina ahad wa kana ranau sabaj nabi ku yakul itu sabaj nabi innahuma karena setu hari Sabtu dan dari Ahad yau yauma idin iku adalah hari raya hari rayanya lil musyrikin ketua wong-wong musyrik wa anote sing sun iku ngarepang sapa ingsun an ukhalif an ukhalifum yen to yen apa berbeda sapa ingsun hum ing musyrik musyrik musyrikin itu tadi kan itu Akhirnya tu hadis sapa anas bin nasai wa sahahal yuhaqqiqu hadis sapa ibnu hibz matai makhzuma wa hadha hadis iku lafdhu lafadz ibnu huzaimah wa nabi hurairah radhiyallahu anhu sang abu hurairah radhiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam satu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikunah nyekabe jenabi an saumi yaumi arafata saking puasa pada bulan Arafah bi ing dalam tanah Arafah ketika orang itu sedang di padang Arafah satu tempat yang sangat luas yang biasanya orang ibadah haji itu dibuatkan tenda di sana untuk eh uh, tempat di Arafah itu Ketika orang itu di Arafah tidak boleh dia melaksanakan apa puah puasa. Rawany dari hadis sabu al-hamsadi Imam 5 ghairu Tirmizi salian Imam Tirmizi. Wa shahahu an Yahya bin Hazim, Abu al-Huzaim, ma wal haqim Imam hakim wa stangkar al ngag mungkaruin hadis Abu Uqaili, Imam Uqaili. Wan abdillah bin Umar, Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, qalan dika sabu Abdullah bin Umar, qalan dika sabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma man soma al abad la soma orang orang tin arani poso sepeman wong soma kang poso sebab al abad ing dalam selah selawasi mutafakun aleh ayhada mutafakun aleh wali muslimin langsangi muslim an abi kotada sangi abi kotada bilaf dengan lafad la soma wala aftara la soma orang poso tin poso wala aftara yaitu wong orang ora dianaran poso wong kang poso selawase wala aftaran ora muka selawase tidak tidak apa tidak puasa selamanya itu tidak, tidak dianggap puasa Lalu terus bagaimana dengan orang-orang yang melaksanakan puasa dalail orang puasa dalail itu kan puasanya bertahun-tahun kan itu ada yang tiga tahun ada yang tujuh tahun kan itu jadi puasa terus Nah, yang seperti ini itu memang ulama ternyata berpecah menjadi dua pendapatnya, yang dimaksud dengan orang yang berpuasa selamanya, dan akhirnya orang itu tidak mendapatkan pahala puasa itu. Itu adalah orang yang puasa, termasuk puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tashrik. Yang seperti itulah yang dianggap yang yang di yang dimaksud bahwa orang yang puasa terus-menerus itu, itu dia tidak mendapatkan faedah dari puah puasanya sehingga kalau ulama berpendapat seperti itu maka kalau orang puasa dalail itu boleh kenapa kok boleh karena orang yang puasa dalail itu tetap ketika hari raya idul fitri itu Dan dari tasirik itu tetap tidak puah puasa tapi ada juga yang berpendapat ndak ndak jadi yang namanya Somal Abad itu ya dia puasa setiap hari kan itu pada hari walaupun pada hari Idul Fitri Idul Adha sama hari Tasyrik itu tidak puasa jadi kalau orang puasa terus seperti itu itu dianggap tidak mendapatkan Faedah puasa kan itu lah sementara ya tadi ya ulama-ulama yang melaksanakan puasa dalail jadi kita mengamalkan dalail itu uh, khairat itu itu sambil puasa biasanya itu kalau dosen ini ada itu dosen itu ada dulu yang melaksanakan itu, Pak Untung Khairuddin itu. Itu dia puasa sambil ngerowot ya, saya ngerti puasa ngerowot itu. Puasa ngerowot itu puasa yang kalau berbuka tidak pakai nasi. <tik> pakai apa ya, pakai sayur mayur gitu ya, Pake sayuran itu kan itu. Jadi seperti itu. Jadi Uh, ini ada, ada, ada dua pendapat dari ulama itu. Ada yang memang betul-betul tidak boleh jadi puasa setiap hari, walaupun pas hari raya itu Fitri itu itu, tidak puasa. Tapi ada juga yang mengatakan boleh, boleh. Karena yang dimaksud hadis ini bukan yang seperti itu. dimaksud hadis ini adalah orang yang berpuasa terus sampai hari raya itu atau itu dan itu tetap puasa. Yang seperti itu jelas-jelas haram. Jadi tidak mendapatkan faedah apa-apa. Sementara begitu, pengajian kita pada pagi hari ini dan mari kita bersama pengajian kita pada hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. warahmatullahi wabarakatuh.